Recording all preferences from home interface. Systems are now fully operational. Recording all preferences from home. Sahabat bagi-bagi, kalian pasti sering mendengar pernyataan bahwa Indonesia adalah macan Asia kan? Tepatnya di era pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia pernah mendapat julukan itu dan sangat amat disegani oleh negara lain. Julukan macan Asia ini pun bukan tanpa dasar bos, kekuatan kita kala itu sangat diperhitungkan dunia internasional, mulai dari ekonomi hingga kekuatan tempur dan peralatan. Bahkan kekuatan militer Belanda yang notabene pernah menjajah saja sudah tidak sebanding lagi dengan Indonesia. Amerika juga sangat khawatir dengan perkembangan kekuatan militer Indonesia yang mendapatkan dukungan besar oleh teknologi militer terbaru dari Uni Soviet. Namun sejak era reformasi, auman Indonesia perlahan lirih terdengar bos. Ini disebabkan karena proses pendewasaan politik yang mengharuskan bangsa Indonesia kembali meniti dan menata diri, termasuk soal militer. Nah, ngomongin soal macan Asia, Mimin mau kasih tahu ke kalian kekuatan militer Indonesia yang berjaya di masanya, hingga membuat Indonesia dijuluki sebagai macan Asia. Tapi seperti biasa sebelum lanjut tonton videonya, silahkan like video ini, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Sahabat bagi-bagi, mesranya hubungan Indonesia dan Uni Soviet kala itu membuat kita banyak mendapat bantuan peralatan senjata. Salah satunya KRI Irian. Kapal ini merupakan kapal perang kelas Sverdlov yang terbesar dan tercepat di dunia, bos. Kapal penjelajah mutakhir buatan Uni Soviet ini hanya ada 14 di dunia dan salah satunya ia dimiliki oleh Indonesia. KRI Irian memiliki berat 16.640 ton, mampu menampung 1.270 orang serta dilengkapi berbagai sistem persenjataan seperti 12 meriam raksasa, torpedo anti kapal selam, serta triple gun MK5 bis untuk anti serangan udara. Meski memiliki teknologi yang terbilang canggih dan mengungguli negara lainnya, KRI Irian belum pernah digunakan untuk berperang, meski saat itu Indonesia sedang berjuang membebaskan Irian Barat dari Belanda dan adanya misi Ganyang Malaysia. Saking bahayanya alias sangarnya nih kapal, KRI Irian ini pernah menjadi momok bagi Angkatan Laut Dunia. Negara lain bahkan memerintahkan armada laut mereka untuk menghindari KRI Irian agar tidak sampai terjadi pertempuran. Bahkan negara sekelas Amerika aja takut loh, mantep nggak tuh? Namun sampai detik ini keberadaan KRI Irian masih menjadi misteri bos. Tidak ada yang tahu pasti keberadaan dan kondisi KRI Irian ini. Ya andai saja sekarang Indonesia masih punya yang model begini, kayaknya Xi Jinping nggak berani macem-macem ya. Sahabat bagi-bagi, selain kapal perang, Indonesia juga memiliki 12 kapal selam kelas Whiskey. Hampir semua kapal ini dilengkapi dengan torpedo jenis SEAT-50 yang merupakan torpedo terbaik di zamannya bos. Pada masa itu, hanya Uni Soviet dan Indonesia saja yang memiliki torpedo jenis ini. Sayangnya keberadaan beberapa kapal selam milik Indonesia tersebut kini menjadi misteri dan merupakan rahasia pemerintah, sama halnya seperti KRI Irian yang bak hilang ditelan bumi. Selain itu, Indonesia juga pernah memiliki kapal tempur kelas Corvette. Kapal tersebut berfungsi untuk menjaga sekaligus mengiringi kapal perang utama KRI Irian. Nggak tanggung-tanggung bos, pada masa itu Indonesia memiliki 104 unit kapal tempur. Jelas jumlah yang sangat fantastis untuk negara yang baru merdeka kan? Inilah sebabnya Inggris, Belanda sampai Paman Sam pun takut sama kita bos. Sahabat bagi-bagi, selain matra laut, di udara pun kita nggak kalah sangarnya. Indonesia saat itu memiliki beberapa pesawat tempur yang kuat. Salah satunya dan yang menjadi kebanggaan Indonesia adalah pesawat pemburu supersonik MiG-21 Vesper. Pesawat tangguh ini digunakan untuk pertempuran jarak pendek dan memiliki kemampuan yang lebih hebat dari pesawat tercanggih Amerika saat itu. Sementara itu, Belanda masih mengandalkan pesawat-pesawat peninggalan Perang Dunia II yang jelas kalah dengan armada udara Indonesia. Selanjutnya ada MiG-15 yang merupakan pesawat tempur jet. Kemudian Indonesia juga memiliki pesawat tempur MiG-17, MiG-19, dan MiG-21.
Namun naasnya ketika masa pemerintahan Soekarno berakhir, hubungan Indonesia dengan Uni Soviet pun ikut berakhir. Akibatnya kekuatan armada udara Indonesia semakin lemah karena minimnya spare part dari MiG. Akhirnya beberapa pesawat tersebut tidak lagi dipakai dan ada juga yang dijual ke negara lain. Ya, bisa disimpulkan kalau hubungan baik antara Indonesia dan Uni Soviet sangat berpengaruh di masa itu ya. Nah sobat sekalian, nggak cuma itu, rupanya Indonesia juga punya pesawat pembom Tu-16 Tupolev yang hanya dimiliki oleh Uni Soviet, Amerika, Inggris, dan Indonesia. Pesawat pembom ini dilengkapi dengan rudal khusus anti kapal perang dengan daya ledak yang dahsyat dan bisa menenggelamkan kapal tempur barat. Dan nggak ketinggalan juga helikopter Mi-6 dan Mi-4. Kedua heli ini tidak sekedar diklaim sebagai helikopter terbesar di dunia, namun heli ini juga masuk jajaran heli terbaik dan terkuat di dunia. Bayangkan betapa dikdayanya Indonesia di masa itu, negara yang baru berapa tahun merdeka tapi sudah memiliki angkatan senjata yang sejajar dengan negara besar, tentu sangat membanggakan ya. Sahabat bagi-bagi, dengan dilengkapi oleh persenjataan dan armada militer yang begitu hebat, Indonesia pernah menjadi salah satu kekuatan militer terhebat di dunia. Tapi setelah berakhirnya kekuasaan Soekarno, berakhir pula kekuatan militer Indonesia yang sempat membuat gentar negara-negara barat. Tentu saja hal ini sungguh disayangkan, mengapa negara kita yang pernah begitu disegani sekarang seolah hanya menjadi sejarah. Mungkin kita perlu bangkit dan menyadari bahwa negara kita juga bisa menjadi negara yang disegani seperti dulu. Jika dulu yang masih baru merdeka saja bisa seperti itu, mengapa sekarang tidak? Sudah saatnya bangsa Indonesia bangkit dan memajukan Indonesia. Oke, sekian info kali ini, semoga bisa menambah wawasan dan menghibur kalian semua. Kalau action figure yang begini, harganya bisa sampai berapa, bro? Aku nemu ini di bawah lemari mbahku. Wassalam.